Tutorial ekstra, cara melakukan save as dari beberapa sheet Excel ke format PDF cukup dengan satu kali perintah. Jika sebelumnya rata-rata kita melakukan satu persatu, file save as ekstensi diganti ke PDF, kali ini saya akan tunjukkan bagaimana melakukan satu kali perintah save as dari beberapa sheet. Di sini sebagai contoh saya akan ambil dua, klik pada sheet yang akan kita PDF-kan, kemudian kita akan lampirkan juga untuk sheet yang selanjutnya yang akan kita PDF-kan juga. Maka caranya secara urut kita klik ini dulu untuk halaman yang pertama, selanjutnya tekan Ctrl sehingga ada dua sheet yang tersorot seperti ini. Klik file, klik save as. Kita kasih contoh saja sini. Kita kasih nama. Kemudian ekstensinya kita ganti ke PDF. Kita masukkan ke folder penyimpanan save. Lihat hasilnya. Sangat mudah, bukan? Semoga tutorial singkat ini bisa memberi manfaat. Terima kasih.